Halo M Traders, balik lagi di Bincang-Bincang Saham. Kali ini bareng gua Surya, bareng Coach Tasya. Nah, kali ini gua sama Tasya mau ngobrolin hal yang mungkin agak jauh dari saham, tapi ada hubungan sama saham nih, gitu. Jadi kita akan ngobrol tentang krisis startup yang lagi rame. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan startup yang PHK dari di Indonesia, di India, sampai di Amerika Serikat. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dunia startup ini? Kenapa pas ekonomi mau pulih, kok mereka malah PHK? Kan lucu, gitu. Nah, kita akan cari penjelasan bersama Coach Tasya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk! Daftar mTrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ini tampilin dulu ada data dari layoff.fyi ya. Jadi kalau dari data ini bisa kita lihat ya teman-teman, di awal pandemi pas Maret 2020 ini jumlah yang kena PHK hampir sama dengan di bulan Juni 2022 sekarang ini. Jadi ada banyak terjadi PHK sekarang ini, padahal keadaannya itu udah berbeda dibandingkan dengan pandemi pas tahun 2020 lalu. Kalau pas Maret tahun 2020 kan ya terjadi PHK itu cukup wajar ya, karena ya kena pandemi, orang-orang nggak bisa keluar, terus orang-orang belum banyak yang divaksin gitu kan, Mas Surya. Nah, kalau sekarang nih kok bisa terjadi PHK, padahal pemulihan ekonomi itu udah terjadi, terus udah mobilitas meningkat, bahkan setengah dari populasi Indonesia tuh udah divaksin loh teman-teman. Nah, ini yang jadi pertanyaan, mengapa hal itu terjadi? Nah, kita kilas balik ya maksudnya sama bubble burst yang pernah terjadi di Amerika dulu tahun 2000. Jadi ada namanya tuh bubbleburst.com ya. Nah, waktu itu ada banyak startup yang bermunculan gitu ya. Nah, startup-startup ini punya prospek pertumbuhan yang cukup tinggi. Jadi ekspektasi orang-orang tuh, wah ini prospek pertumbuhannya bakal gede nih. Akhirnya mereka investasi lah di saham ataupun ke perusahaan itu secara langsung. Tapi yang terjadi, ketika perusahaan itu banyak ya yang bermunculan, tapi tidak diiringin dengan fundamental yang bagus, akhirnya mereka tidak bisa proof the number gitu. Mereka tidak bisa membukukan profit gitu, Mas Surya. Jadi ketika ya investor pengen cari haknya gitu ya, mendapatkan keuntungan, malah nggak dapat gitu kan. Akhirnya ya mereka jadi beralih jual sahamnya dong, seperti itu. Maka terjadi bubble gitu ya, karena ekspektasi yang terlalu tinggi tapi ternyata tidak sesuai dengan returnnya yang diharapkan, akhirnya terjadi bubble seperti itu. Nah, saat ini pun hampir sama ya Mas Surya. Saat ini kan pemulihan ekonomi terjadi tapi masih banyak yang merugi seperti itu. Jadi ini ada krisis mungkin di manajemennya seperti itu ya, untuk pengelolaan keuangannya. Jadi mereka melakukan PHK itu untuk melakukan efisiensi usaha juga seperti itu. Iya. Waktu bubble.com 2000 tuh gue belum lahir sih, jadi gue nggak tahu ya. Iya. Nah, berarti kan emang ya si startup-startup sekarang kan dapat duit banyak nih kemarin-kemarin kan ya. Dan mereka genjot gitu, jadi kenceng gitu ya. Sampai buat dapet GMV yang semiliar-miliar US dollar. Dan akhirnya sekarang pas investornya mulai mengetatkan uangnya, mereka jadi nggak ada uang gitu ya. Jadi mereka udah nggak ada uang lagi yang berputar. Dan akhirnya terpaksa ngomong-ngomong ya PHK ya. Iya, bener. Jadi kan karena investornya juga saat ini, ya kondisi ekonomi kita tahu sendiri saat ini secara global ya tentunya, kita flashback dulu nih, secara makro gitu ya, dari US, karena merupakan negara adidaya, jadi kita bahas dulu. Dari US itu inflasi udah terlampau tinggi teman-teman. Saat ini tuh di 8,6%, ini tertinggi loh sejak 40 tahun yang lalu. Nah, karena inflasi ini yang terlampau tinggi, akhirnya Bank Sentral Amerika atau The Fed itu mengetatkan kebijakan moneternya dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Nah, kemarin ya di bulan Juni ini tuh ada rapat FOMC meeting gitu. Nah, mereka di konsensus itu mau menaikkan 50 bips gitu, tapi pada kenyataannya malah menaikkan lebih tinggi, Mas Surya, dari ekspektasi kayak gitu. Nah, ketika kondisi makronya aja seperti ini, artinya ya kondisi market itu kan menjadi kurang stabil. Nah, artinya ya hasil investasinya pun
turun. Kalau dari suku bunga tadi, ini kan juga ada impact-nya ke suku bunga kredit. Jadi kalau perusahaan yang kredit ke bank atau kredit ke pihak private equity misalnya kayak gitu kan, pasti mereka akan kena kenaikan bunga kredit juga. Makanya beban kredit atau nanti bisa pajak dan lain-lain itu tuh bisa lebih meningkat seperti itu. Makanya ya kalau terjadi PHK ya itu cukup wajar sebenarnya, karena perusahaan pasti memikirkan bagaimana mereka bisa mengefisiensikan pengeluaran mereka gitu. Iya, ya, bagaimana biar mereka bisa bertahan hidup gitu ya. Iya, benar. Itu kan kalau tadi kan cerita yang jauh di mata tuh asik. Ada di Amerika. Nah, iya. Dari semua kejadian itu, apa sih efeknya ke pertumbuhan ekonomi kita dan semua elemen-elemen lainnya di Indonesia? Oke, mungkin sebelumnya di Indonesia sendiri ya, ini memang juga ada terjadi PHK ya teman-teman, kayak di Zenius, terus ada di Tanihub, dan lain-lainnya. Jadi tentu aja kalau terjadi PHK, ini akan meningkatkan tingkat pengangguran, Mas Surya. Nah, ketika tingkat penganggurannya naik, kita bisa potensi terkena resiko stagflasi, Mas Surya. Nah, padahal nih sekarang harga bahan baku juga pada naik semua seperti itu. Jadi nanti hubungannya bisa ke daya beli masyarakatnya pun melemah seperti itu. Wah, sistemik banget ya. Pantesan sekarang gue beli telur tuh mahal banget. Beli cabai juga mahal. Ada hubungannya semua itu ya? Iya, memang itu kayak roda gitu ya, Mas. Iya, kayak semuanya tuh saling bersatu gitu, saling berhubungan gitu. Iya sih, tadi impact-nya juga lumayan besar ya pas mereka di PHK yang dari startup. Harga barang baku naik, ya daya beli juga. Iya, melemah naikkan juga. Iya, gitu. Wah, risikonya gede. Nah, kalau misalkan nih dari kejadian semua itu efeknya ke saham-saham teknologi. Kita balik bahas ke saham nih. Saham-saham teknologi di Indonesia kan ada dua ya, yang paling besar ya. Ada GoTo dan Bukalapak. Atau mungkin yang perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara ada Sea Limited. Nah, efeknya ke saham-saham seperti ini gimana nih? Efeknya ya, kalau untuk jangka panjang ya, Mas, sebenarnya tuh masih prospektif sebenarnya, masih bagus. Karena kan memang situasi kayak gini ya, ini kan bumpy karena kondisi makronya yang memang kurang stabil gitu. Jadi ya cukup wajar kalau mereka melakukan efisiensi ya. Untuk apa? Untuk bertahan gitu. Jadi siapa yang paling bisa bertahan itulah yang bakal menang gitu. Nah, prospeknya gimana? Teknologi, siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai teknologi? Kita kerja dari mana-mana, ada yang WFH, itu orang-orang udah nggak bisa lepas Mas dari teknologi itu. Makanya ya untuk prospek ke depan tentu aja masih akan bagus. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini banyak sekali saham startup atau yang related tech itu valuasinya sudah terlampau tinggi, dah bahkan masih membukukan rugi, Mas. Wow. Jadi ya kita PR-nya nih buat investor ataupun trader buat pilih saham yang memang banget ya ini, dan harus di highlight ya. Mereka punya prospek yang atraktif gitu ya. Dilihat dari apa? Ya kita bisa lihat dari ekosistemnya seperti itu ya. Ekosistemnya tuh mereka luas atau enggak seperti itu. Terus manajemennya tuh mereka baik atau enggak, tata kelola perusahaan itu dalam mengaturnya gitu kan. Kemudian juga mereka harus bisa proof the number, itu yang paling akhir, karena mau sampai kapan mereka rugi, padahal yang diharapkan oleh investor itu adalah mereka mendapatkan keuntungan. Begitu, Mas Surya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, si perusahaan-perusahaan yang startup itu rugi nih, kan banyak juga ya omongan-omongan di luar, wah mereka tuh rugi gara-gara bakar uang. Sebenarnya apa sih konsep bakar uang startup ini? Oke, bakar uang ya. Sebenarnya bakar uang ini mungkin dalam bentuk promosi gitu. Mungkin Mas Surya pernah nih pas awal-awal pandemi gitu, banyak promo gitu. Wah. Apalagi di Shopee Food atau mungkin di Gojek gitu, 20.000 udah dapet 2 makanan nih, atau mungkin digratisin gitu. Oh iya, kan. Gue sempet ngeraktir sekantor tuh, si Shopee Food waktu diskon 60% kan. Gue traktir setiap hari, bener gak? Iya, emang sekarang udah gak ada ya kayaknya. Nah itu, jadi sekarang ini kan karena situasinya yang mungkin udah tingkat suku bunga naik seperti itu kan, jadi pengeluaran mereka kan jadi tambah gede gitu ya. Maka mereka harus efisiensi juga, dan mengurangi promo itu juga salah satunya kayak gitu. Jadi mungkin burning money-nya pas awal dulu tuh besar-besaran, mungkin sekarang udah mulai sedikit mereda, yaitu mungkin cukup wajar gitu ya, Mas. Karena pas dulu memang mereka gencar-gencaran burning money itu untuk apa? Untuk meningkatkan market share gitu ya. Nah, ketika suatu startup itu mereka market share-nya tuh udah mulai tinggi gitu ya, udah mulai stabil, nah mereka mulai tuh bisa mengurangi promonya, atau mereka mulai bisa mengganti take rate-nya itu dinaikkan. Take rate tuh kayak komisi begitu ya. Kan ada beberapa
misal Gojek itu mereka kan pendapatannya dari komisi seperti itu. Jadi ya mungkin banyak yang dilakukan oleh perusahaan startup ya untuk kebijakannya ini, tapi yang terutama adalah burning money itu dilakukan untuk meningkatkan market share-nya dulu supaya growth-nya ini tuh tinggi gitu. Jadi wajar kalau perusahaan startup itu growth-nya tuh pada tinggi-tinggi, Mas. Oh, biar mereka bisa menang saing ya, kayak kemarin, kayak dulu kan ada Uber ya. Uber akhirnya kalah saing karena mungkin tah promonya kurang, akhirnya dia menyerahkan asetnya ke Grab gitu ya. Iya, betul Mas, kayak gitu. Jadi intinya perusahaan startup itu siapa yang paling bisa efisien dan paling bertahan itulah yang bakal menang. Nah, itu tadi kita hasil ngobrol dengan Coach Tasya terkait tentang krisis startup yang terjadi saat ini yang efeknya juga ke ekonomi Indonesia dan juga ke saham-saham teknologi. Yang kalau kita lihat sebenarnya faktornya adalah dulu tuh konsepnya adalah mereka kejar-kejaran market share, kejar-kejaran ngejar matrix-matrix biar tumbuh tinggi gitu. Karena investor senang ketika melihat matrix tinggi walaupun rugi. Nah sekarang mindset investor nggak kayak gitu. Dia mindsetnya, mana duit lu? Udah gua kasih nggak dibalik-balikin duitnya. Nah itu jadi gejolak pasar. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang saham. Sampai ketemu lagi di bincang saham lainnya. Yuk belajar lebih banyak tentang analisis teknikal dan analisis fundamental bareng M-Trade. Jangan lupa untuk download aplikasi M-Trade dan kamu juga bisa gabung jadi user VIP M-Trade. Dapatkan berbagai macam edukasi saham, analisis saham secara real time, research report, tanya jawab saham intensif, dan kamu juga bisa nonton morning dan day briefing setiap hari Senin sampai Jumat.